ambillah bahan asam yang saya lakukan proses 3 bahan asam kemarin yang saya rasa sudah saya sempat videokan waktu ini ya. Dan cuma satu yang kemarin terakhir saya videokan, sekarang sudah ada cabang baru yang tumbuh dan sudah lumayan besar juga. Dan itulah yang akan saya proses. Tepatnya yang ini ya, yang paling besar tentunya. Yang ini yang paling besar. Inilah bahan yang saya maksud. Bahan yang terakhir saya proses, di sini terlihat cabang-cabang yang sudah lumayan besar. Ada 2 cabang yang sudah saya sudah lumayan besar yang akan saya lakukan pengarahan berikutnya. Dan pucuk-pucuknya terlihat patah, entah siapa yang memetik, mungkin anak-anak saya memetik pucuk-pucuknya. Langsung saja saya akan proses, dan ini bahan yang lagi 2 ya, yang saya rasa belum saatnya saya proses lagi karena belum ada terlihat pertumbuhan cabang baru. Dan untuk gerak dasarnya saya rasa sudah lumayan unik dan saya suka bentuk-bentuknya ya, bentuk-bentuk gerak dasar dari bahan-bahan asem. Langsung saja saya akan proses ya, ini kawat-kawatnya sudah lumayan masuk, mungkin saya akan rewiring langsung. Inilah proses ataupun progres sementara dari bahan bonsai asem saya, salah satu bahan bonsai asem yang saya buat dari bibit. Dari ketiga tadi, cuma yang ini saya baru bisa proses lagi karena memang percabangannya lebih cepat besar ya. Jadi langsung saya proses, mudah-mudahan ini bisa tetap bermanfaat dan menginspirasi kalian teman-teman pemula khususnya. Sampai di sini video kali ini, salam bahagia.